in my head, up in my head, up in izin dengan restu dan perkenan Tuhan Yang Maha Baik, dengan izin DJ Erik Suprasto, Distrik Gubernur 307B2, dengan izin hadirin sekalian, maka perkenankanlah saya membuka resmi acara ini pada jam 9.51. Terima kasih. Yang terpenting bahwa setiap anggota 307B2 termasuk VDG 1, VDG 2 ini harus mendukung program DJ Erik Suprapto. Goal daripada program kerja Distrik 307B2 adalah membuat klub baru. Nanti kita bersama bisa mendengarkan open speech dari Presiden Wan Siporus, putra saya Ganitra. Saya tentu mengharapkan putra saya, mantu saya mau menyisikan sebagian waktunya, tenaganya, hatinya, maupun sebagian dari rezekinya untuk memikirkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Demikian pula nama Wan Siporus ini saya harapkan punya pengaruh psikologis kepada cucu saya supaya dia juga boleh tumbuh dalam kasih. Karena hidup tanpa kasih tentunya sia-sia. Bersediakah Anda sebagai anggota dari Lions Club Surabaya Wan Siporus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya? Bersedia. Terima kasih. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya? Saya bersedia. Bersediakah Anda sebagai bendahara klub melaksanakan tugas-tugas Anda dengan sebaik-baiknya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Bersediakah Anda sebagai sekretaris klub melaksanakan tugas Anda sebaik-baiknya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Lion Ganitra T, Anda telah terpilih sebagai presiden klub. Bersediakah Anda sebagai presiden klub melaksanakan tugas-tugas Anda dengan sebaik-baiknya? Ya, saya bersedia. Up in my head, up in my head, up in my head, I've got that lion spirit. Up in my head, up in my head today. Nama klub Onisiforus atau disebut Wansiforus ini diambil dari nama anak saya yang pertama yang tadi juga sudah disampaikan oleh SVDG Teguh Kinarto bahwa
Onesiphorus ini mempunyai arti adalah membawa manfaat atau membawa keuntungan. Juga simbol dari klub kami, kalau Bapak Ibu melihat, simbol di sana adalah merupakan langit, di tengah-tengah itu ada langit. Yang mana artinya adalah tiada batas atau tidak ada batas dan tidak ada perbedaan. Semoga klub ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya batasan maupun perbedaan. Satu hal yang pasti, Mutiara ada karena satu kesatuan yang solid, yang meskipun kami hanya mampu memberikan sedikit dari yang kami miliki ataupun tenaga dan pemikiran kami, namun seluruh member Lions Club Surabaya Mutiara sampai saat ini masih berkontribusi secara aktif. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan di dalam pengabdian. Embracing differences, we serve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Second Vice District Governor Teguh Kinarto atas sumbangsinya, segala pihak yang telah membantu sehingga dapat tercipta satu klub di Surabaya yang memberikan dampak bagi masyarakat di kota Surabaya dan sekitarnya. Ya Allah, ya Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami menyembah. Penutupan Charter Presentation Lions Club Surabaya Onesiphorus hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pada jam 10.43. Yes, yes, yes. PDG Teguh. Yes, yes, yes.